Negara yang menyokong perjuangan Palestin sepatutnya mengikut jejak langkah Turki membuka kedutaan di Baitul Maqdis Timur. Ini sebagai sokongan dan pengiktirafan dunia bahawa Baitul Maqdis Timur adalah ibu kota Palestin. Ulama Palestin, Syekh Dr. Murweh Mousa Nasir Nasar berkata, isu pembahagian Baitul Maqdis Timur atau Barat tidak seharusnya timbul kerana wilayah itu adalah milik Palestin. Bukan juga tuntutan daripada rakyat Palestin, terutamanya rakyat Palestin yang tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Sebab bukan sahaja dia minta Turki untuk buka apa kedutaan di Baitul Maqdis Timur, tetapi juga negara-negara lain. Negara-negara lain yang sebelumnya ada kedutaan di Baitul Maqdis Barat supaya memindahkan kedutaannya di Baitul Maqdis Timur. Jadi sebenarnya dari segi dunia percaturannya begitulah. Maksudnya ada pengiktirafan kepada Palestin itu sendiri. Walaupun dia sendiri, Pak Syah sendiri tidak bersetuju sebenarnya. Dia suruh kat terus. Tidak ada pembahagian di antara Baitul Maqdis Timur dan Baitul Maqdis Barat.